Pelatih Brasil U17, Felipe Leal, angkat bicara mengenai Welber Jardim yang memperkuat timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Diakui Felipe Leal, patut diapresiasi ada pemain berdarah Brasil yang bergabung dengan timnas U17 Indonesia. Welber Jardim merupakan pemain keturunan Indonesia Brasil. Ia mempunyai darah Brasil dari ayahnya, Elisangelo Jardim de Jesus. Sementara darah Indonesia Welber Jardim berasal lewat sang ibu yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Itu adalah kehormatan yang luar biasa buat kami, Brasil, kata Felipe Leal saat ditemui seusai tiba di Indonesia, Sabtu, 4 November 2023. Karena ada satu pemain yang kelahiran Brasil tetapi punya darah Indonesia juga yang akan memperjuangkan karirnya. Akan bermain dengan seragam tim nasional Indonesia, kata Felipe Leal. Dia pun mendoakan agar Welber Jardim sukses dengan skuad Garuda Asia. Di Piala Dunia U17 2023, timnas U17 Indonesia menempati grup A bersama Maroko, Panama, dan Ekuador. Piala Dunia U17 2023 sendiri mulai bergulir pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Kami akan ucapkan selamat buat dia, tutur Felipe Leal. Dan semoga dia sukses dengan timnas Indonesia, kata Felipe Leal. Lebih lanjut, Felipe Leal memastikan bahwa anak asuhnya sudah siap mengarungi Piala Dunia U17 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.